Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kondisinya malam ya. Sengaja kami bersama tim YT Banten akan mencoba menyelusuri satu perjalanan sejarah dari daerah Cisoka ya. Kelapa 2 ya, yaitu makam keramat Syekh Mubarok ya. Bersama Mahmudin ada Ustadz Farel ditemani. Insya Allah kita akan mencoba perjalanan malam ini untuk menyelusuri sejarah tentang Syekh Mubarok di sana. Oke, kita cabut. Kita lanjut di sana. Oke, kali ini kita langsung berangkat menuju tempat lokasi di mana Syekh Mubarok keramat yang ada di Cisoka. Kita menuju ke sana. Alhamdulillah tim YT Banten sekarang sudah sampai di kampung Kelapa 2 Tiga Raksasa Sofa, yaitu di makam keramat Syekh Mubarok. Sekarang kita akan menuju ke sumur keramat peninggalan Syekh Mubarok. Oke, buat kalian yang baru gabung jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut ke pemandiannya. Ya, alhamdulillah kami dari tim YT Banten sudah berada di sumur keramat ya. Iya. Peninggalan Syekh Mubarok yang berlokasi di Kelapa 2, desanya Desa Pete, Kecamatan Tiga Raksa, tentunya di Kabupaten Tangerang. Ya, oke. Buat kalian, kita langsung ke juru kuncinya. Semua. Oke, kita lanjut ke masjid peninggalan Syekh Mubarok. Oke, yuk kita lanjut. Sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Yuk kita lanjut ke masjid peninggalan makam Syekh Mubarok. Alhamdulillahirobbilalamin, kita di sini sudah sampai di masjid peninggalan Syekh Mubarok. Ya, ini masjidnya. Tadi kita habis dari peninggalan sumur keramat. Terus kita datang ke masjid. Di sini kebetulan posisinya lagi sepi dan nggak ada untuk diwawancarai. Oke, kalau gitu. Tapi kita bisa mandi ya. Di sini juga ada pemandian ya, benar. Di sini juga ada pemandian sama airnya kayak yang tadi makam sumur keramat ya. Satu jalur. Satu jalur.
Oke lah, jangan lama-lama, kita lanjut ke tempat pemakaman. Pemakaman. Sekalian jarah. Sekalian jarah. Oke. Saksikan terus video kami, jangan sampai di skip ya. Ayo kita lanjut ke makam Syekh Mubarok. Kita sudah sampai di makam keramat yang tadi kita omongin waktu di pemandian ya, sama di masjid. Jadi kita pertama ke pemandian keramat peninggalan Syekh Mubarok, terus ke masjid peninggalan Syekh Mubarok, dan ini sekarang kita sudah sampai di makam beliau. Makamnya ada di dalam, dan di dalam pun banyak orang-orang yang penjara, yang dari mana pun. Buat kalian sekali lagi yang ingin berziarah ke makam Syekh Mubarok, yaitu lokasinya di Kampung Kelapa 2 ya, desa Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Oke, langsung aja kita ke dalam. Buat kalian sekali lagi ya, tolong di subscribe dulu. Ada notif baru dari tim YT Banten, kalian langsung dapat informasi yang pertama. Buat kalian juga yang ingin request tentang sejarah-sejarah makam yang ada di Tangerang atau di Banten, boleh tinggalkan komentar. Siapa tahu tim YT Banten bisa ke lokasi. Oke, kita lanjut ke dalam. Aslinya Tiyaman, Tiyamannya bin Umar, bin Umar bin Ibrahim. Minta sejarah penjelasan dulu. Di Atuita, orang kampungnya Atal Masani, Al Mubarok itu lako. Intaha kama kitab Suhbatul Iman. Datang ke Kelapa Dua kita. Gai tahu nama karena sabarengan jeung Maulana Sanudin. Karena perjuang kegerakan ke tilu Syekh Mubarok kain tiga dua Syekh Masad ke tilu Pampuya Lengkong disebutkan Arya Wang Sakarat Taja Santika tu. Kita tiga raksa tiga pam. Cuman ke Masad kuki Wang Cakara kimas lain diserteng todekin masuk Islam. Tangkun Syekh Mubarok mah dikasih tokia masuk Islam. Masa lain diserteng mantap mana nama untuk penduduk wel-welan Mubarok kan linas wabai nanti menalunda bareng nasihat masuk Islam. Kita peninggalan ya. Sumur Tujuh kemarin buta santri nak. Jadinya waktu mas santri di Sumur Tujuh, aku ya, saha Abu ya Dahlan, guru ne, si Santi alias Ki Jasimin, putrana, Syekh Mas Aliudin, Syekh Mas Aliudin putrana Syekh Mubarok. Saya masalah begini, baru putra sabar awat
mas jagarat mas genta bebek anu taopatna Syekh Matayudin bungsu di titipan masjid jeung tumu nyandu ka panjenengan ngora di pasir nangka urangna timbul gapat tapi asikin ajuna tadi kunci putrana Cina Wawik ya itu ya putrana Tasi Wes pengkelotan Haji Wes anu jadi ketua MUI kuari di kabupaten Wes Nawawi ngomong sejarah-sejarah peninggalan Syekh Mubarak anu pada ini ah kitabna jubahna aja saura kita kita tumbat loba Quran jenep dudah tulisan tangan tulis manehna tulisan jeung kitab-kitab na ya kitab Subatul Iman loba kitab namun karangan Syekh Nawawi eta hampir sama dengan anu paling padat kitab karangan Syekh Mubarak kitab Subatul Iman namun Syekh Nawawi mah karangan kopi tugan gitu karangan Syekh Nawawi hari peninggalan anu sumur di tengah hutan dari apa? Anu di sawah, anu di lewong. Eta mah kerdahiran Syekh Mubarak, bapangi jeng Nabi Allah Hidir. Karena oleh Allah kakasih Allah. Sering dangkur yang tuan jadi anu sumur. Anu nyelup jadi odaya. Sumur asli maneh nama iya. Sumur tujuh di payung masjid. Masjid. Masjid peninggalan Syekh Mubarak. Kitabna aja, jubahna aja. Ayah kena di masjid ini. Di masjid aja. Pernah kita yang tahun itu ditangkap satu hanu ketua MPD Kabupaten di Banten, Kak Ahmad Kutubi. Mana kena kitabna? Di bawah kan mana? Iya kan, fotokopi na. Mulai aslin, hayang aslin. Bawa pun empat jilid. Wiho ieu jeung aslina budak ahli sajarah ge budak fakultas sang di Banten mah cenah oh cenah kita ka dia saya ayam ahli peneliti pos duit kitu di luar aja di jero aya mun asli buatan oli Allah mah tentu batu ningali tah ku Ki Qurtubi ditinggali tak kitabnya. Dibaca manehna. Kumaha baca? Ku baca ulah Habib teh suka yang nempang, nempel baca. Waduh, ye merada sulit kudu ahli mantik, ahli bahlat, ahli ngels, ahli dohar mah pun. Dekeneng teh. Eh kitu Habib. Mun Qurtubi gagah, amun baheula nu gagah Abu Yardani. Abu Yardani panggang. Aslinya pan urang ditu. Turunan Buya Najihun. Teu gagah Abu Yardani. Sabelasan ulama. Ragan ki Buya Dahlan anu gagah maca kitab mah Buya Ardani Buya Durrahman Abuya Masnuki Abuya Bermawi jamah Kang Madote berarti bandan jandan Kisapengi Bojong Ki Bermawi jamah daerah tapi nu gagah Buya Ardani nu maca tuh ngkuari ta Qurtubi gagah eta Muhammad Qurtubi rangkasna wong gajrug itu baca mana ini pernah ditangkap. Hari maaf lah, saya mau berak. Boga pemajikan ayah seberapa? Di Nuhata. Di Demak orang panjang tangan, karena panjang tangan Serang perbatasan nanti Lebak disebutnya nak baru temar rangkas warung gunungnya, karena Nyireidah Luti Reidah. Karena ngan anu ngora mah di ditu teu nyaho jae urang pasien angka anu ngora anakna turunanna anu boga anak Kidul Gapar Ki Asikin anu ka dieu incu-incuna si Wes tah anak ngora incu-incuna ai kula mah Syekh Mubarak nya gaduh putra Syekh Mas Aliuddin Syekh Mas Aliuddin gaduh putra Kiai Dasimin guruna ki Buya Dahlan tanyakan Ki Dasimin gaduh putra Ki Tohir gaduh putra tilu Ali Mukhtar Siti Surawi Siti Sarah jadi Ali Mukhtar nulalaki Siti Surawi Siti Sarah Buna Haji Rasam Siti Sarah Ibu Nukuring anu bungsu jadi anak
Incu, Buyut, Bawo, Canggah, Wareng, namanya kagenep kami. Wareng. Genep Wareng. Namun putra kuring jantung hati, kamu cucu kuring tumpang siur gitu. Udah nama sampai 10 insya Allah barokah dunia dan akhirat, namun nyokat turun 10 komo turunan nusajen mah ngati kumah gitu pun di bawah yona ya sejarahna. Are saya mau barok sejarah yang keturunan silsilana bos. Silsilana saya mau barok. Sesiran saya mubarok atau pokoknya mas hasilnya teh turunan terpungin genep turunan ya kadi ya kakuring anu kaluhur gitu ba atau kaluhur nama sampai Ki Umar bin Ibrahim kampung natal mas sampai kedua baik itu kadi itu nato bisa walam bimrodi fidali karena ni ipuatnya dina kitab tubatil sampai kedua doang gitu doang. Berarti enam satu sejarah yang ini Sultan Hasanuddin ya. Iya. Ngan Maulana Hasanuddin mah ti kerajaan. Menyenam kerajaan. Iya mah ti Syekh Weskor ni Yaman. Gawe nage pan Syekh Weskor ini mah ngangun bebe di negeri Yaman. Nabi nek wafat wasiat ke sahabat opat Abu Bakar, Utsman dan Ali bila kula wafat cekang jeung Nabi. Ini sorban dan jubah kasihkan ke Weskor ni. Di mana cina tuannya cari sahabat anu opat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di negeri Yaman. Balang kena wabi Nabi wafat, una wasiat pan. Wal wasiatu lil walidain wal aqrabina haqqan alal muttaqin. Tidak bisa didauhi dan tidak bisa dikuring. Aku sajujur dan sebenarnya disulusur ke negeri Yaman. Lecer kurang negeri Yaman. Weh, Weskor ni macana. Tok make jas ya. Ibadahna kita ketempo, tukang ngangon wedus, tukang ngangon me cenah burung jelma. Mula leutik yang urang gawe nangong me. Ibadah teh ketempo horeng ibadahna atuh wali mun ka Mekah ka Madinah. Mana ge dibawa munga haji, lain tumpak kapal, lain tumpak mobil, lain tumpak sepeda. Digendong bae manehna mah. Syekh Weskor ni itu Yaman. Ngagendong-gendong ibuna. Gawena bangun me berang daharna gede sampah di kumbahan we ibadahna orang ketempo tangan kiri tangan kanan masih tangan kiri tidak boleh tahu cewek kurni itu ibadahna ge orang ketempo orengan ka Mekah ka Madinah ka Mekah ka Madinah manehna mah kalbarti seperti kilat salengkah bae saya mubarok sok disam nyampur nage sa Buyut Mangtur, ayo ke Syekh urang Jumah ka Mekah ka Madinah. Ye, ayo ke Mekah ka Madinah ke aing mun cenah. Ayo cenah toh. Kalo lama nek nabus mobi, ya aing mah nek naik tangkal kayu cenah. Maka 70 tahun atawa 60 meter. Bila datang cenah naik tangkal segede butung muning gitu nya. Ha gera dia gerang lah. Kalo lama nek nabus mobi cenah. Padahal incuna Maulana Hasanuddin saya mah Buyut Mangtur. Namun bareto nama anak Sultan Agung Tirtayasa nya. Nah, ngaranna Sultan Haji bareto nama. Hoi barang, ayo dia gerak lah. Man nebes bumi di mana ini. Aisha Mubarak nak puna nuk naik tangkal kayu. Ai datang ke Mekah ke Mengatul Mukarramah. Mana ini pun macet tasbih. Waduh. Allah eleh atau maat kesana. Iya, kesana nak naik tanggal kayu, ayo datang nung mesila di tunggu. Naon, anu sok amalan lima jeda yang ngarana, soalnya ngarana yang tikap, yang mesti tikap di situ. Waduh, nes ngaran mubarok padahal lakop mubarok mah. Ngaran asli mah Abdullah Muhammad. Namun tadi nama dina riwayat hidupna aya sagede kumus mungkin. Pangulu enet sebab kingking Abdullah Muhammad Jayakarta Abdul Rahman Fatahilah masih kena manehna. Teh Jayakarta masih kena manehna. Tadi nu riwayat hidup masuk dibaca-baca ku Abu Yardani ngahadiran abu-abunya sepuluhan. Ulagi ngadengik kan gitu. Jadi
Cilup janu ngaran anu cilung Teh Jayakarta masih kena manina. Ay sagede ku musim jin ngeun aya anak incuna nu munafik dijual duka di kemana sembolo. Lajeun mah mautna ge walat ngaranna nu bleus dewek. Tadi mah kana ditenan di luar baja di taun mah di katok. Talaya nu kaeng nanyakeun badag gitu. Pada para ulama-ulama baheula pan bararaga jaman Yamadoti besok tadi ya wadana ge wadana bararaja Kirasidi bareto mah lain camat jaman asli TN jeung bangsa mun kuari mah ka kantor urusan agama KUA bareto mah lain KUA Ponder jaman balana Ponder itu Ponder su bahasa naon itu bahasa bahasa Inggris bahasa naon lalu pan Pancasila ge bare itu mah bahasa balanya mah debuk SIS Mbak ari ieu masjid geus diubah total apa masih aya peninggalan baheula keneh anu mahal-mahalan tuh di tuh di taun karena anak ieu urang tadi nu tilok jabung ka mana-mana kemarinnya kolai ku arema padahal kudu nama dilestarikan dimenakan iya mah di ngesabar kali ngerubah ngerubah-rubah iya nu aslina mah ngesitos bar eto mah tihang nangin genap wah ni mah aya tihang nangin genap aya sapeting tadi nu di nuariat hidupna Syekh Mubarok ngadamel masjid 7 terakhir di Demak kakurangan tihang cucung kutatal pertama di Banten kedua kelapa dua lain kelapa dua kepala dua oh kepala dua kelapa dua kepala dua katilu katilu di ininya taha di mana taha nu anget-anget teh laju ke Jakarta di kampung Bandan laju terus terakhir di Demak patahilah masih kena manena pancedar oleh Allah masa bunyina sarebu bisa jadi tilu salakta bisa jadi dua seketi bisa jadi hiji bareng nama ita-ita kene itu oleh Allah tak kasih Allah ya humul busro pil hayati dunya wa pil akhirati wa pil sakabeh wali dipaparin kabungan dunya maupun akhirat innal oleh Allah la haupun alaihim walahum jahjan oleh Allah tuh siun itu seberen kurus zaman ku hari warit corona segera covid segera mana-mana bareto mah atau aya lu tibatan corona covid lockdown bahwa sama tahun ujung korera bareto aya lu gawat tahun korera turunkan saha tabib saha Sarip Hidayatul Cirebon jadi tabib rajana di dia di pulau Jawa saha Raja Sunda Kelapa, bukan anak kijin, nyileon tin-tina, mana gelis perigal. Mana ini asal mu, tak apa ditanya kemana ini, panggal ku Raja Sunda Kelapa. Oh iya, Sarip diturunkan je di Mesir ke dia. Sarip Arifin, Sarip Hidayat, Sarip Arifin di Mesir, Sarip Hidayat ke dia, Hidayatullah. Cirebon. Cirebon, lajo. Iya, malam Cina ya nana agama nana meren kejawen meren dang dingdung hah barang segitu mana nak membarkan agama Islam laju cari kerajaan dia ataupun ke dia tak tabib anak nata nyilawan tinu parigal perawan cantik kalias tulis mepang herang nawe anak raja yang ini gigi nah barang segitu ataupun ke dia cina patih barang gitu anak nate nyilontin ya perawan anak Cina nyilontin anak Raja Sunda Kelapa ditenun man ini boga andalan bokor emas sakti menggulang mengguling jung selendang sutra ditenunan bokor emas dikena butung anak nate silontin talianku sabuk selendang ajaib fokus itu bisa diinsalin bisa hiber dan opatan nih mangge barang segitu pakaian kebaya itu pun kadia cina tuh, tabib. Hei, tabib.
hamil atau kawaya atau busung. Nyangun kan dua zaman ini aja. Saya sarip teh jadi tabib ya. Saya sarip teh tanya ku tabib. Hamil. Dusta pigor. Penggal algojo. Ih, gampang penggal cina raja. Bawa holan cina putra raja. Kalebot eh di luar mah bos era cina. Bawa kalebot buka kira-kira tengah jam mau kene baik ku ayo raja. Adi tanggung bokor muasna oboh ngilang. Samun kolitan oboh susunan nulutik jadi mangkar nurono hiam ura nampil bulan waduh laju betung na nyemplu kurungan nyen cendol tuh di kalapaan ku mah ya anak kain gelis kelin kawin cendol jadi bunda kena lupapaan ku mah cendol ya bingung temen tung tung tuta temen lebah ura ngelamun wah wibirang di jorot datang ya pan iya raja uh kena main tembokku sarip sarip burunganku tabib budak ngora hei kumaha raja kumaha kaula bingung cenah anak kaula cenah parawan kia jadi kia cenah kumaha kaula sanggup abus ilam sakerajaan kaula Sunda Kelapa ngan anak kaula kudu ditikah siap cenah mun kula panjang lalakon nu ka kebon jati ka ditu ka Cirebon kan kebon jati ta Sunan Gunung Jati siap cenah masuk Islam sa kerajaan Sunda Kelapa. Kabehan dah. Oh. Katut kerajaan ajung pajakan atu dunuk bawa ka dungun. Mesti asupun Islam nikah murina. Tu mun dibawa ka ditu bawa atu anak ciptaan yo atu wali di cipung aku. Kafir atu. Atu ele jajaten masuk Islam gagah tu jadi tabib. Corona lain corona naon taun ajeng naon hiji deta ditea korera leuwih ganas tibatan corona. Model Korea corona bangsa lockdown bangsa covid isuk kena sore pae tebeunang kubar tapi ku eta ku si tabib eta sarit kagur bebeunang kagur anu tau ronoh geng aku tu tau nuk ngadoja jadi ronoh pan padahal memenang manehna tau nah dibuka langka pan ele jajaten raja yo jajaten bah iya informasina nuhun penjelasan tentang makam namu yasin tadi tos jarak ka jero entu iya nuhun informasina bah sami-sami karena amun bila kekurangan nunggu dimaklum dan dimaafkan manusia biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita tadi sudah ke makam Sena Barok dan kita pun tadi sudah berziarah dan sudah bertanya dengan narasumber atau juru kunci yang ada di makam keramat tersebut. Untuk informasinya dari narasumber sangat bermanfaat bagi tim YT Banten, teman-teman juga. Itu video dari kami, vlog yang keempat tentang sejarah makam keramat. Dan jangan lupa saksikan video selanjutnya dari tim YT Banten. Sekali lagi, tolong di subscribe dulu, like dan komen, dan jangan lupa di share ya. Share. Oke. Okay. Penting. Sekian dari tim YT Banten. Kalau ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan ya yang besar-besarnya. Kalau gitu mari kita ngopi dulu biar enggak ngantuk. Subuh. YT Banten. Yes.